Alright, untuk berita pertama kita pada malam ini, dengar ceritanya. Berita palsu tentang kematian Salim telah disebarkan tanpa asal-usul periksa. Betul. Jadi semestinya lah anak dia, Syafiq Farhan, cukup terkesan dan rasa macam marahlah kerana berita yang tidak baik itu dan berita palsu disebarkan semudah itu. Sebenarnya bapak dia baik-baik saja, cuma baru selepas kira ada kemalangan sedikitlah. Tapi tak adalah sampai apa ni mengakibatkan meragut nyawa dan sebagainya. Okeylah, kalau anda nak tahu tentang berita details dia, jom kita tanya anak dia Syafiq Farhan. Saksikan. Baru-baru ni ayah kepada Syafiq Farhan kan dikejarkan ke ward kan atas sebab kemalangan. Berita tu dipalsukan dengan kematian apa semua kan. So Syafiq sendiri sebagai anak boleh komen sikit. Saya agak bengang bila sebut pasal kematian ni, dia orang buat main-main je. Saya tak tahu apa yang dia orang kejar, kejar likes ke apa ke kan. Tapi benda ni memang kerap kali berlaku kepada sesiapa je artis tanah air kita yang otak-otak mesti orang ambil kesempatan kat situ kan. Tak tahu apa tujuan dia orang sebab yalah depan mata saya kot. Dia orang lagi mention saya tau dalam IG story kan. Dia orang tulis takziah Al-Fatihah, semoga dia cucu. Jadi kat situ apa hal dia ni kan. So saya harap sangat lepas ni kepada semua, janganlah buat macam tu. Tak bagus lah, tak elok pun. Apa yang awak kejar sebenarnya? Kalau boleh tak tahu cerita, jangan memandai-mandai. Tak tahu cerita, buat je lah cara tak tahu. Doakan yang terbaik je. Sepanjang tempoh Big Search 8 minggu ni, kita faham Syafiq memang sibuk. Dan ada tak masa Syafiq sendiri menziarah ayah? Okey, sebenarnya memang saya pergi. Saya tahu je, terus saya sampai ke hospital. Di mana waktu tu hospital Kajang. Saya sampai, memang abah saya ditidurkan lah. Ditidurkan. Bukan koma lah, ramai yang kata koma. Tapi ditidurkan. Saya pun tengok tak sampai hati juga sebab telah patah 12 kat sini kan. Tapi kemudian tengok keadaan pun bergantung kepada mesin. Jadi apa yang saya harap, semoga cepat sembuh. Itulah.